Ya guys, jumpa lagi dengan Cah Dalan, channelnya tentang otomotif. Pada kesempatan kali ini, Cah Dalan mau sedikit share tentang cara pasang timing belt punyanya Mitsubishi Colt T120SS. Jangan susah ya, SS aja. Kita pasang tensinya dulu. Sebelum kita pasang timing belt-nya, untuk topnya anak panah dapatnya posisi top camshaft ya, anak panah dapat sisi kiri mesin, terus kerkas gigi ring-ring. Nah ini ya titik center dengan pin dan pada gigi crankshaft atau bekas. Kita cek, kita lipat, bila nggak ada retak-retak masih kita pasang lagi. Tapi bila mana timing belt sudah retak-retak itu harus ganti ya. Untuk lama pakai timing belt sendiri atau sabuk timing itu 50.000 sampai 80.000 ya. Kalau yang enggak ori ya 50.000 saja cukup. Tapi kalau yang ori bisa sampai 80.000 sampai 90.000 km. Untuk angka amannya pemakaian 50.000 km harus ganti timing belt. Setelah pulih kerkas dan camshaft pas ya pada tanda top, lalu kita pasang fan belt-nya. Lalu kita kencangkan fan belt ya dengan kekencangan yang pas. Setelah pas, kita kunci di tensinya, tensionernya. Demikian sedikit sharing, semoga bermanfaat. Salam sukses berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.